disampaikan bahwa situasi perkembangan dengan lupan lumpur ini, Pak. Oke, terima kasih. Untuk situasi siang hari ini pada hari Jumat tanggal 28 Agustus tahun 2020 jam 12 siang waktu Indonesia Barat, untuk kondisi di wilayah Kesongo semburan lumpur sudah stabil. Tapi kita tetap harus waspada, nanti kalau diwaspadai ada letupan kembali. Dan kemudian untuk masyarakat, jangan ada yang mendekati di area lokasi semburan. Untuk hari ini apakah ada semburan lagi tadi? Semburan untuk hari ini jam 8 pagi tadi terpantau dari informasi dari teman-teman pemerintah desa dan relawan yang ada di lokasi, terjadi semburan, kemudian ketinggian dan besarnya sama seperti semburan kedua, ketiga, keempat yang kemarin. Mungkin untuk antisipasi warga masuk ke lokasi dari BPBD sendiri apa? Untuk antisipasi warga agar tidak masuk lokasi, kami dari tim BPBD sudah menyiapkan papan himbauan untuk kita pasang di beberapa titik di lokasi sekitar semburan Kesongo. Tadi yang dilakukan BPBD di lapangan apa, Pak? Untuk kegiatan kami di lapangan tadi adalah memonitoring, mengevaluasi dari sistem semburan dan kondisinya semburan seperti apa. Dan bagaimana sistem kita nanti kalau memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Intinya jangan ada yang ke sekitar lokasi semburan, dikhawatirkan karena mengandung gas beracun, jadi jangan sampai mendekat.